Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ali. Pada kesempatan kali ini aku mau berbagi tips cara supaya suara rantai pada motor Satria Evo kalian tidak berisik, gengs. Ini kan motor Satria aku udah lama belum aku ganti bantalan karet. Bantalan karet udah kurang lebih 5 tahun. Kemudian aku udah membeli bantalan karet ini. Kelihatan enggak? Milik Yamaha Jupiter MX yang all. Ini aku beli seharga 40.000 di all shop. Soalnya ini bahannya lebih tebel ya daripada Satria Evo yang ori. Sebelumnya keluarnya kan suaranya berisik. Jika ada koalisi tidur, suaranya seperti ini, gengs. Suaranya agak berisik, makanya aku mau ganti dengan milik si Yamaha Jupiter MX yang all. Oke, gengs. Sebelum kita mengganti, kita buka dulu ya. Kayak apa? Bahannya tebel. Nah, ini bahannya lebih tebel. Langsung aja kita pasang ya. Oke, gengs, akhirnya sudah terpasang bantalan rantai Yamaha Jupiter MX yang all, sudah terpasang di Satria Fuku. Gimana suaranya setelah aku ganti bantalan rantai? Kurang lebih begini, gengs. Agak ngeredam suaranya, gengs. Jadi seharga 40.000 itu worth it sih bagiku. Akan ku ini sudah terpasang, gengs. Suaranya seperti ini ketika sudah terpasang. Aku kira itu saja yang bisa aku sampaikan. Hanya berbagi tips, geng. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.